Saat ini kita berada di Dusun Lemi, Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Tepatnya pada peternakan ayam petelur milik Bapak Marjono. Kebetulan di sini Bapak Marjono sebagai ketua Gapoktan Kecamatan Panekan. Saya mendengar Bapak sedang mencobakan produk-produk dari PT NASA, Pak. Kalau boleh tahu produk apa saja, Pak? Ya, betul. Dari NASA memang saya mencoba ini, dan ternyata setelah baru selang 1 bulan ini sudah ada peningkatan, ya. Pertama yaitu telurnya itu kulitnya tebal, warnanya sangat sangat kemerah-merahan, sehingga bobotnya juga bisa menambah bobot. Yang biasanya itu 1 kilo 17 butir, sekarang paling banyak 16 butir dan bahkan hanya 15. Ini itu yang pertama. Terus yang kedua, ayam-ayamnya kelihatan sehat-sehat, ya, dan sehat, nafsu makannya sangat sangat bagus sekali, sehingga diberi makanan itu katakanlah sangat bersih, dan produksinya setiap satu baterai ini hampir 100%. Jadi 100%, katakanlah ya, ada kadang-kadang yang 8 ekor ya, dan 8 ekor dan 9 ekor yang bertelur gitu. Tapi rata-rata memang satu baterai itu semuanya bertelur. Inilah yang saya rasakan baru selama satu bulan memakai produk NASA, yaitu Viterna ini, diminumkan dengan air minum. Untuk yang dicobakan ini berapa ekor ayam, Pak? Yang saya cobakan sementara yang produksi itu 180 ekor, dan ternyata setelah saya lihat hasilnya ini bisa mencapai 10 kilo kurang lebih, 10 sampai 11 kilo tiap harinya. Tiap harinya, Pak, ya. Ya, ya. Usia ternak ayam ini berapa hari, Pak, sekarang? Sekarang usianya 13 bulan, sedangkan saya mencoba ngepasi pas 1 tahun. Total populasi dari ternak Pak Marjono ini semuanya berapa, ya, yang sudah usia produktif, Pak? Yang produktif itu sekarang memang sekitar 470 lebih sedikit, karena baru saja ini saya akhirkan, dan sekarang baru saya naikkan lagi ayam ini, polet itu ya, berumur 4 bulan lebih 11 hari. Dari produk Viterna yang dicobakan, selain umur yang produktif sekitar 1 tahun ini, apakah juga ada uji coba di ternak lain, Pak? Ya, alhamdulillah. Ini memang di selain yang sudah produksi yang berumur 4 bulan 11 hari, memang saya coba juga bersamaan mencobanya. Ini saya cobakan dengan maksud nanti bertelurnya itu lebih cepat atau gimana. Ini memang saya baru mencoba. Dari pengamatan yang dilakukan Pak Marjono, kira-kira manfaat yang bisa didapatkan dari penggunaan produk Viterna itu apa saja? Manfaatnya ini, karena setelah memakai produk dari NASA yaitu Viterna ini, sudah tidak menggunakan vitamin yang lainnya, sudah cukup. Nah, sudah cukup sekali, sedangkan saya memakai itu tiap 3 hari sekali. Tiap 3 hari sekali. Sedangkan nanti kalau memang kondisinya kelihatan agak menurun, ya 2 hari sekali. Dari segi manfaat lain, misalkan kotorannya itu bagaimana? Ya, itu dari kotoran memang baunya sangat berkurang, bahkan tidak berbau. Kalau boleh tahu, untuk kualitas telur, Pak, mungkin yang Bapak rasakan setelah menggunakan Viterna ini bagaimana?
kualitas telur yang baru nelur sekali ya, atau tembean tadi itu begitu nelur kelihatannya telurnya langsung keras ya, tidak kopior, warnanya juga sudah bagus sekali meskipun keadaannya masih kecil. Memang baru sekali telur, tapi itulah perbedaan atau manfaat dari saya memakai produk dari NASA atau Peterna ini. Sedangkan untuk telur yang sudah produktif, Pak, mungkin ada perubahan dari segi teksturnya, warnanya, ataupun apanya, Pak? Dari ayam yang sudah produksi, ini di muka sudah saya katakan, yaitu telurnya agak besar, warnanya itu ya, warnanya sangat kemerah-merahan, cerah sekali, sedangkan kulitnya tebal sehingga bisa mengurangi pecah yang kadang-kadang kena bentian kecil aja bisa pecah, tapi sekarang ini jarang pecah itu karena kulitnya sangat bagus sekali. Dari usia puncak sekarang ini, Pak ya, hasil telur yang dihasilkan oleh ayam Bapak itu sekitar berapa kilo, Pak? Total keseluruhan. Secara keseluruhan dari ayam 470 ya, lebih sekian itu hasilnya antara 25 kilo sampai 26 kilo. Ini Pak, ini saya lihat ayam tembean ya, ataupun ayam yang baru bertelur ya Pak ya. Ini dari segi bentuk fisik yang tidak menggunakan seperti ini, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, makasih. Setelah saya mengamati yang pakai Peterna produk NASA dengan yang tidak, ini perbedaannya memang ada ya. Ada. Pertama, kalau besar kecilnya itu memang sama ya, besar kecilnya sama, cumanya warna dari telur itu sangat berbeda. Sedangkan yang tidak pakai NASA itu ada yang kopior ataupun tipis sekali sehingga diinjak ayam tersebut ini mudah pecah. Sedangkan setelah yang pakai produk NASA ataupun Peterna ini, begitu bertelur langsung kulitnya tebal meskipun kecil, sehingga bisa mengurangi pecah-pecah itu tadi. Itu perbedaannya pakai NASA dengan tidak. Ya, sekarang ini yang pakai produk NASA baru bertelur, ternyata kulitnya tebal ya, kulit tebal meskipun besarnya juga katakanlah menghampir sama dengan yang tidak pakai produk NASA ini. Ini yang tidak memakai produk NASA, ini warnanya seperti ini, sedangkan yang pakai produk NASA seperti ini. Bisa dilihat, ini kulitnya sangat tipis sekali, warnanya juga masih keputih-putihan, dan yang pakai produk NASA kulitnya tebal, warnanya sudah ke coklat-coklatan gini ya. Ini. Kalau harga, saya kira di pasaran itu setelah dicampur ini sulit dibedakan. Namun demikian, kalau beratnya bagi peternak ini sangat menguntungkan. Yang kulitnya tebal ini jelas ini beratnya memang beda, meskipun sama besarnya tapi beratnya sangat berbeda, sehingga akan bisa menambah perolehan dari tiap harinya. Mungkin ada pesan ataupun pesan dari Bapak yang bisa disampaikan, di mana nanti mungkin ada peternak-peternak lain khususnya di Desa Turi ataupun Kecamatan Panean ini, Pak, yang mungkin ada dapat informasi seperti ini, Pak ya. Harapan kita informasi ini bisa dikembangkan kepada peternak lain, Pak. Terima kasih. Di sini ya, saya sebagai pribadi ataupun atas nama dari kelompok Kapoktan, ketua kelompok Kapoktan Kecamatan Panean, sangat menganjurkan, bahkan mengajak kepada para teman-teman peternak, yang penting marilah pertama kita menjaga kesehatan ayam-ayam kita ini, dan supaya produksi telurnya ini sangat maksimal. Nah, insya Allah
dengan kesehatan ayam dan produksi maksimal itu nanti akan menghasilkan nilai tambah pada kita-kita para peternak ini. Dan begitu pula untuk menunjang kesehatan dari ayam-ayam kita ini, setelah saya menggunakan produk NASA, itu memang peningkatannya sangat bagus sekali. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba produk NASA, utamanya untuk fiternanya ini, ya, untuk fiternanya ini digunakan sebagai vitamin suplemen tambahan pada air minum ayam kita ini. Dan ternyata setelah saya mencoba, ini benar-benar kesehatannya sangat bagus sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi, ya, mudah-mudahan kita sebagai peternak ini mendapatkan nilai tambah, dan saudara-saudara semua mau mencoba. Tapi kalau kita takut untuk mencoba sesuatu, nanti ini tidak akan mendapatkan suatu pengalaman yang berharga. Coba saja dulu. Setelah kita coba nanti gimana perkembangannya baik, marilah kita teruskan. Nah, terima kasih pada NASA. Mari ya yakin,